Hello, welcome back with me and the Tiger. We are here. Oke guys, jadi akhirnya kita dapat project Mercy kayak yang kemarin gue bilang di video. Ini dia mobilnya. Ini adalah yang biasa disebut Mercy Tiger guys, tapi ini bukan Tiger biasa. Kenapa? Yuk kita lihat di belakang yang belum nih. Nah, diesel coy. Jadi ini Tiger 240D. Ini diesel. Tau gue rare banget dan gila ini mobil semulus, cuman ya butuh sedikit paint correction doang dan poles-poles, dan orangnya lagi ngelengkapin nih, ngelengkapin segala macem ya, sampai nanti mau ganti ke head unit standar guys biar full original. Dia nanti ganti backer lagi. Oke, ini ada backer Grand Prix. Dia mau ganti head unitnya ke backer lagi, jadi keren banget. Cuman ini gue bingung, ini kaset tapi gede banget ya. Oke, gue belum terlalu tua untuk tahu. Terus ada backer, terus ini remote sih tetap udah kepasang ya, jadi dibiarin. Terus door trim dia juga lengkap, ada 2 biji guys. Ini ada door trim segala macam. Jadi ini spare partnya lengkap mobil ya. Nah, yang kita bakal lakuin pertama tuh paint correction. Paint correction sama poles-poles aja lah ya, katanya gitu. Oke. Terus gua mau bahas dari depan kali sekarang. Kita bahas keseluruhan mobilnya, kita puterin aja ya, guys. Pertama nih boxernya udah yang enggak ini USDM atau kalau nggak salah ini bumper amrik nih, kalau ada besinya gini. Cuman gue takut salah guys, soalnya gue emang bukan pecinta Mercy, alias nggak ngerti Mercy intinya gitu. Jadi tolong bantu komen di bawah, ini bumper US bukan ya? Soalnya ini besi nih. Sorry, kalau salah sorry banget. Terus ini list bodinya masih lurus semua nih, ada list body di itunya. Chrome. Ini juga chrome juga. Ini PR banget kalau restorasi nih pokoknya mobilnya. Terus spion chrome. Pelek nih standarnya ya, ini kayak kuku macan gini, kayak gitu deh. Tapi ini gue lihat-lihat nih pelek kalau dibikin 3 piece kayak bagus nih guys. Jadi dipotong, kita bikin 3 piece. Ambus, wah ini cakep nih model peleknya, bagus nih, gue suka nih pelek-peleknya, model-model kayak pelek-pelek. Kalau BMW seri 7 kali ya, jadi ngedok apa ngeblok gitu, jadi keren banget. Terus list body lengkap nih semua, udah. Nah, bumper belakangnya juga tadi gue lupa ngomong nih, guys. Bumper belakangnya ini dia USDM juga atau gimana ya, soalnya besi nih. Tapi apa? Mungkin yang US besinya lebih tebal kali ya. Gue pernah lihat soalnya lampu depan juga kalau US tuh ada bulat di dalamnya kalau nggak salah ya. Gue pernah lihat tuh lampu depannya ada bulat. Kalau ini dia full rata, kosong gitu. Jadi kayak mungkin ini yang kelas Eropa atau gimana, gue nggak tahu. Terus lagi ya, kita lihat interior kali ya. Oke guys nih, kita mulai dari door trim. Door trimnya kayak gini, keren banget. Detail-detailnya ini chrome lagi, ada chrome lagi di sini. Terus udah, jangan banyak-banyak. Terus nih kisi AC sih yang gue paling suka modelnya. Kenapa di BMW nggak ada gitu? Jadi kisi AC-nya tuh udah kayak pesawat nih guys, kayak corongnya pesawat gitu. Cuman ini di AC, ini keren banget. Handbrake juga lucu di sini. Jadi tadi tarik handbrake enak banget sih, mobilnya kan manual. Nah ini handbrake nya sih guys, gitu. Ditarik, kalau mau diturunin digeser kiri ke kanan. Nah kayak Panther lah ya. Terus ini jok juga masih empuk banget. Ini joknya dia ada PR guys, jadi ini empuk banget. Enak. Terus door, apa ini dashboard semua masih mulus banget. Nanti kalian bisa lihat di birol aja kali ya. Terus apa center console juga masih mulus banget. Pokoknya main condition lah mobilnya, jadi tadinya kepikiran sih gue mainan Mercy gitu ya, soalnya lucu nih
Dan diesel kan berisik guys nih. Kalian harus dengar kalau pas lagi nyala. Oke, ini kondisi nyala ya guys. Ini gue deketin mic-nya ke mesin. Suaranya, jadi suaranya tuh gak yang kayak bener-bener gak kayak apa, Innova gitu yang kasar banget. Ini ya kayak mobil ada cetok-cetok doang gitu loh, yang gak terlalu berisik. Dan asapnya juga gak terlalu banyak guys. Jadi ini Mercy pinter banget bikin diesel ya. Ini gue gas ya. Jadi asapnya nggak terlalu banyak, nggak yang sampai cumi-cumi gitu. Yang gue seneng dari mobil ini, keren banget. Terus, gue matiin dulu biar nggak berisik. Oh my god, ini kuncinya. Oke. Terus apa lagi ya? Mungkin kita lihat mesinnya kali ya. Gue cari tahu dulu buka mesinnya gimana guys, bentar. Oke, buka kamusnya di kiri mungkin dari pas lagi dia convert ke mesin apa, setir kiri ke kanan. Tarikan mesinnya kagak dirubah atau gimana gua ngerti. Ini tarik sih setau gua. Nah, wih, hidrolik masih jalan guys. Oke, jadi ini mesin ya, si mesin diesel. Aki masih di depan, gak seperti mobil Eropa pada umumnya. Ya udah seri 5 gitu. Ini buat audio nih kayaknya. Oke, jadi jumperan juga masih dikit ya di sini ya, masih dikit di jumper-jumpernya untuk mobil tahun segini. Anyway, ini tahun berapa gue lupa, 80-an something. Jadi ini gue mau lihat dulu sih ini. Ini kayaknya masih karbu. Ini dieselnya lucu banget ya. Oke, jadi mesinnya kayak gini guys, yang pasti kosong inti pada intinya. Ini 2000 cc diesel ya mungkin. Jadi ini tuh dibuat, ini finnya ada nih ya. Berat mobilnya itu 1905 kg alias 1,9 ton. Tipenya ini 123D. Terus, apalagi yang bisa gue contek dari dalaman mesin nih. Gak ada lagi sih tulisannya. Ini itu, ini beratnya 2 ton, 2 ton kurang. Terus, engine bay-nya rapi ya, engine bay-nya rapi segini sih. Menurut kalian gimana, komen aja nih. Kira-kira ini asli apa enggak menurut kalian, komen di bawah. Karena balik lagi gue bukan pencinta Mercy, yang pasti kalau lihat-lihat kayak klip-klipan gini aja masih lengkap. Walaupun ya ada repet lah ya, 1-2 ini kayaknya pas habis benerin AC nih. Cuman overall clean sih ini, kondensor baru, kipas baru. Mobil tinggal pakai lah pokoknya. Kok gue kayak jualan mobil sih. Tapi intinya gitu. Jadi ini mobil min banget, cuman kita mau rapi-rapihin minor-minornya doang. Yang nggak rapi-rapi dikit kita rapiin langsung. Jadi ini itemnya juga, itemnya ada metaliknya dikit. Nanti kita lagi bikin catnya dulu, takut belang. Jadi yang lama biasa bikin cat sih, makanya gue diemin dulu. Kalau benerinnya bentar. Oke, ini lucu ya, ada gini. Oke, menurut kalian gimana? Akhirnya kita bahas Mercy. Jadi gue nggak mungkin bisa tag at Beamer. Tapi yang mau lihat BMW ada di Beamer. Kalau Mercy ini ada di Earth Premium guys. Kepoin aja atau kepoin tuh di Instagram kita, linknya ada di sini. Jangan juga lupa juga 50k gua mau ngancurin ini. Ini maksudnya. ini kita enggak tadinya mau vlogin guys, cuman dia ngecatnya ini sama ini doang jadi. Ya, itu sekalian gua vlog ya. Oke, ini ada NMAX baru. NMAX baru, plat nomornya masih merah. Kemarin dia ngebongkar di temennya terus kacau gitu catnya. Akhirnya kita catin lagi nih. Udah rapi banget, udah kayak aslinya. Gua lupa sih, gua nggak tahu karena dia datangnya udah dicat. Ini NMAX warna standarnya kalau nggak salah Dove ya. Akhirnya dia dicat warna body gitu, ya bagus juga sih. Ini hitam kan. Lampu udah diganti semua. Pelek candy.
Nanti peleknya mau kita cat ulang lagi. Temen dia katanya mau bodinya dulu yang udah kacau banget. Terus, tidak, oke. Jadi gitu. Gue melantur. Ya ini pokoknya 50 kak. Jangan lupa mobil ini kita bakal ancur-ancurin yang kita udah bersihin nih dan baret-baret dan udah pecah-pecah. Gue pakai sikat segala macam. Tolong selamatkan mobil ini. Gue pengen cepet-cepet bisa project si mobil ini. Jadi bareng-bareng ya 50 kak ajakin teman-teman. Oke. Jadi mungkin today topic begini dulu. Thank you for watching and be the best owner. See you guys.